Wih, senang banget. Mari kita ayo. Wih, kita lihat dalamnya. Wih, dalamnya mantap, geng. Kayak gini. Potong kue tengah malam ya kan? Kita coba, geng. Enak nggak nih? Ulala. Enak. Enak banget, geng. Asli enak nih. Asli enak banget. Ini aku makannya sambil duduk di belakang kalian. Geng, ini nanti aku bikin kue. Lah, aku tuh punya cetakan kayak gini ya, teman-teman, tapi lama sekali nggak aku pakai. Ini jarang sekali aku pakai, sayang ya. Jadi mau aku pakai. Ini apakah cetakan untuk kue, kek-kek kayak kue tar gitu. Tapi ini kecil. Ini mungkin sekitar diameternya 15 sentian lah. Lah, hari ini aku mau bikin ini. Mau aku pakai nanti. Ini mau bikin apa, Kak? Mau bikin kek. Jadi nanti sponge cake-nya rasa coklat. Tuh, aku pakai kolata. Ih, coklatnya tadi aku udah bagi dua nih. Terus yang atasnya ini nanti bagi dua. Kayak gini tuh. Yang sebelah sini nanti untuk sponge cake-nya, yang satunya ini untuk hiasan gitu, teman-teman. Jadi nanti ceritanya ini bikin cake rasa coklat, terus nanti aku hias pakai ini. Warna ungu-ungu cantik gitu. Terus kasih nanti sponge cake-nya kasih coklat powder sama hiasannya itu. Gitu, guys. Nanti hiasannya aku mau kasih warna pink. Gitu, biar ada variasi, teman-teman. Yuk kita bikin yuk, apa aja bumbunya ikuti terus ya. Nah ini geng, ini tadi mentega sama coklat yang aku iris-iris tadi. Menteganya sekitar 100 gram, terus coklatnya tadi sekitar 100 gram ya, sama. Coklatnya 100 gram, mentega 100 gram. Ini mau aku lelehin di atas kompor kayak gini. Jadi ini bawahnya dikasih air ya, teman-teman. Jadi gitu, jadi airnya air panas, terus ini ditaruh di atasnya supaya dia meleleh gitu, geng.
Nah, ini geng, udah dingin kan ini, terus coklatnya juga. Oke, ini saat yang paling ditunggu-tunggu menghias kuenya. Geng, tau gak sih sekarang jam berapa? Jam 10:30 malam, tau gak sih? Ya ampun, malam banget, malam banget. 10:30 malam, soalnya aku bikin kue ini tadi kan dari jam 7 ya. Jam 7 malam, temen-temen. Di dapur terbuka kayak ini, suasana horor. Ini aku udah sediain piring 2. Piring kecil-kecil 2. Ini kan kuenya kecil, jadi piringnya juga kecil. Aku alasin pakai ini, baking paper. Kasih baking paper 1. Taruh di sini. Ini sih dinajarin. Ini nanti aku bikin 3. Jadi enggak aku jadi 1, ini kuenya jadi 2. Satu kue ini jadi 3 layer. Gitu. Soalnya kalau aku jadi satu kue terlalu tinggi, teman-teman. Jadi kayak gini ya. Tuh, tumpuknya terlalu tinggi kan. Tinggi banget, belum nanti dikasih krim. Tinggi banget sini. Kalau dikasih krim nanti segini. Tinggi banget. Terus kulkasnya enggak muat karena kan kulkasnya kecil. Kulkasnya kecil, geng. Jadi enggak muat. Nah, jadinya kayak gini, geng. Kok kayak gini, Kak? Iya, ini kue alien. Kue alien coklat strawberry. Mirip-mirip Black Forest ya, kan dikasih coklat gini-gini tuh. Kasih coklat kayak gini-gini tuh. Mengelilingi kuenya coklatnya. Sama atasnya nih juga coklat. Ini coklat vanilla. Oke, sekarang saatnya untuk potong kue. Potong kue. Mama tadi udah tidur. Tadi aku ditanya nih, mama sih belum selesai tak? Belum gitu. Aku masih konten masak-masak. Kalau masak kue ini lama, teman-teman. Oke, mari kita iris ya. Wih, senang banget. Senang banget. Mari kita iris. Kita lihat dalamnya. Wih, dalamnya mantap, geng. Kayak gini. Tuh. Potong kue tengah malam ya kan. Kita coba, geng. Enak gak nih? Ulala. Enak. Enak banget, geng. Asli enak nih. Asli enak banget.
aku makannya sambil duduk di belakang kalian. Capek banget, sorry. Capek banget kakak, capek. Enggak tuh. Teksturnya tuh lembut banget tuh. Ya kan? Lembut banget, teman-teman. Lembut banget. Mantep, mantep. Enak banget. Ini mau aku masukin kulkas yang itu. Geng, jangan lupa like and subscribe, share video aku ke teman-teman kalian. Resepnya wajib cobanya, enak bangetnya. Aku namain kue alien, kue coklat alien gitu. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching, bye 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 bye. Mantep. Anak-anak pasti suka nih. Tuh, soalnya bentuknya lucu. Ini lucu, anak-anak pasti suka. Orang dewasa juga apalagi mau tuh. Jaga kesehatan ya, teman-teman. Ini resepnya wajib coba, enak banget. Kue alien dimakannya malam hari tuh. Malam hari. Siapa tahu ada alien datang di hutan ya kan? Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan juga mengikuti vlogku sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.